Kita mencoba sesuatu yang seru nih, Neng. Iya nih. Aduh. Kamu kan naik bebek. Neng, aku susah naik kuda laut. Di sekitar kita, Neng. Tuh, lihat. Ada bebek, ada soang, ada soang. Tuh. Sini, Wang. Wang, sini, Wang. Tuh, soang. Tuh. Wuh, ikannya lihat. Hihi. 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 Tuka. Banget, Neng. Tuh, Neng. Kang. Aku ngajak ke sini nggak cuma main ini, Neng. Jadi biar ada kalori yang terbakar. Ngayuh-ngayuh dulu. Nanti udah kalorinya mencapai titik kritis. Yang itu namanya... Laper. Ah, tapi ikan aja dikasih makan sama Kang Pepin. Neng udah megang kamera, goes, masih makan. Iya, yaudah. Daripada kamu iri sama ikan, nih, aku kasih makan. Emang ini ikan? Soang. Bagian ngiri sama ikan. Tapi Neng, di sini ternyata tempatnya tidak hanya buat rekreasi kayak gini, Neng. Tuh. Emang ini tempat rekreasi? Ini digabung semuanya. Hah? Rekreasi iya, makan iya. Yaudah yuk, ke tempat sananya, Neng, yuk. Ikan. Dorong. Dorong, Neng, Kang. Dorongin, Kang. Tempatnya enak, Neng, ya? Enak. Enak tempatnya, Neng. Tuh, dari bawah kan tadi kita udah main perahu-perahu itu apa? Angsa. Ya, genjot-genjot. Masih makan angsanya. Masih makan ikan. Bisa mancing juga. Iya. Kang Pepe, ini tempat gede banget ya? Iya. Padahal tadi aku udah mau ngasih ide, Neng, kita makan dulu. Iya. Makanya Neng pikir kita makan dulu. Lebih baik begitu kayaknya. Soalnya ke siapa ya? Biasanya kalau begini tiba-tiba ada aja. Oh, nih. Tiba-tiba. Mbak, mbak, sini. Mau pesan makanan ke Mbak? Iya, boleh. Oh. Ini menunya. Kayak sinetron ya? Ya, oh, Mbaknya berhenti, maju. Berhenti. Mbak, rekomennya yang mana, Mbak? Isinya udah bakar madu, spesialnya sini. Terus kepitingnya biasanya sih saus tiram. Oh, gitu. Namanya yang biasanya cobek itu yang pes. Oh, iya. Udah. Ya udah Mbak aja yang makan. Kok dia nyuruh-nyuruh kita? Tapi itu yang spesialnya, Mbak, ya? Spesial, Kang Pepe. Boleh. Boleh, itu mau. Itu aja, Mbak. Duduknya mau di mana? Saya mau di tempat bebek-bebek itu, Mbak. Iya, angsa-angsa berenang. Di danau. Iya. Ya. Jadi diantar ke sana. Diantar ke sana, ya? Iya. Ya udah. Laper. Nggak boleh, Kang. Indah banget, ya? Iya, seneng. Ini adalah gurame goreng cobek. Cobek. Kalau ini? Itu saus tiram. Sama ini udang bakar mentega. Madu. Coba dulu gurame bumbu. Ambilin, Kang. Cepetan, Kang. Nih. Bentar, bumbunya. Jahenya terasa sekali, Kang. Bentar. Kayak ada jahenya ya, Kang? Emang pakai jahe? Kita tambahin. Mirip itu ya, pecak geram ya. Cuman ini lebih ke manis. Apa karena di Jogja kali, Kang? Mungkin. Jadi ada unsur Jogjanya. Iya, tradisi sini kan emang ada manis-manisnya gitu loh. Coba ini, Neng. Aku dengar kabar sih ini istimewa banget, Neng. Karena si udangnya tidak sembarangan. Wow. Ini udang bakar madu. Ini aja dah. Kok kecil ya? Daging gurih banget. Ini kayaknya udang air tawar, Neng. Kang, kepitingnya dulu tuh. Oh iya, kepiting nih. Udah nih, ngambil pingin dulu. Kok berantakan. Ini ngobrol sama si Bapak yuk. Mana? Bapak. Pak. Itu kita nyampe sini menggunakan bebek tadi. Oke, ya. Kita kayak menemukan satu suasana yang istilahnya tuh one stop entertainment gitu loh, Neng. Betul, Kak. Keren gak sih? Ini temanya dari tempat ini apa sih, Pak? Tempat tempat rekreasi apa tempat makan, Pak? Di sini itu ada tempat rekreasi, tempat makan juga.
Oh, jadi komplit ya Pak ya? Orang nggak usah kemana-mana ya Pak ya? Iya, kalau mau. Udang ini. Oh, udang. Udang ini nanti kita geser. Udang, udang, udang. Itu kan ada udang. Iya. Loh, udang, tar dulu. Jangan nyambung nih. Oh iya, itu kan dia, di situ kan ada udang. Udang-udang yang ini ngambilnya dari situ. Nah. Itu kolam-kolamnya di situ semua. Pantes aja rasanya beda. Situ. Ini kok bisa berbeda Pak rasanya Pak? Karena di sini udangnya udang galah, tapi di di kolam air. Air biasa, bukan di laut. Kalau di air yang tidak biasa? Air laut maksudnya. Air laut. Oh, ini air tawar. Pak, mau nanya dong. Ada artinya nggak sih, Pak? Banyumili itu, Pak? Banyumili. Banyumili. Banyu itu dulu, air ya, Pak? Dulu itu sejarahnya kan di sini itu kayak itu loh, Mbak. Jadi kolam tapi sawah yang penuh dengan air. Terus sumbernya itu di sana. Oh, terus ngalir di sini, ngalirnya ke sini. Terus kita buatnya ke sana. Dan dulu di sana itu memang itu peninggalan itu loh, Pangeran Diponegoro. Oh ya? Dulu kan untuk itu loh mandiin apa itu kuda. Kita buka itu kita masih mencari nama apa yang pas untuk tempat ini. Untuk tempat ini karena di airnya mengalir terus. Terus kita kasih nama Banyumili. Jadi airnya mengalir terus ini. Hitungan ketiga nanti kita berteriak Banyumili. Oke Pak, hitungan ketiga ya Pak ya. 1, 2, 3 Banyumili. Oke Put. Oke Put. Ting. Hidup punya. Kali bos. Turun. Onya.